ya ini ya? Lumba-lumba. Yang mana lumba? Kasih nama dulu ya. Radit nanti baloknya aja yang cerita ya. Raditya tadi sudah menggambarkan ya. Sekarang ibu mau tanya bangunannya Raditya ini bikin apa? Bikin apa? Oh, kereta. Oke. Manakah gerbong keretanya? Gerbongnya yang mana? Oh, itu gerbongnya. Gerbongnya panjang atau pendek? Oh, panjang. Terus ini lokomotifnya mana? Kepalanya kereta mana? Hah? Ini jadi cuma gerbong aja? Oh, gitu. Terus kereta ini ada di mana? Lagi di rel. Oh, ceritanya ini di stasiun atau di pinggir di mana gitu? Kok nggak ada gerbong, nggak ada lokomotifnya? Oh, nggak pakai lokomotif? Oke deh, dia ini jadi kereta nggak ada lokomotifnya, cuman gerbongnya aja ada di rel. Ada di stasiun atau di mana? Stasiun. Oh, di stasiun. Ini kereta mau kemana? Oh, ke Jogja. Dari mana? Dari mana? Mau ke Jogja. Nih, terus kereta ini dari mana? Dari tempat mana? Kok dia mau ke Jogja? Oh, dari stasiun. Oh, dari stasiun di mana gitu dia mau ke Jogja. Oke. Terus yang ini apa? Oh, ya kereta. Oh, ini juga kereta. Ini kereta yang ini lebih panjang atau lebih pendek dari yang ini? Panjang. Oh, yang ini lebih panjang. Terus itu yang melengkung itu apa? Yang melengkung itu apa? Yang melengkung. Itu yang melengkung itu loh apaan? Ini yang melengkung ini loh. Nih, yang melengkung ini apa? Cegatan. Apa sayang? Cegatan. Oke, ya cegatan. Cegatan itu berarti palang pintu rel ya Nak ya. Oke, palang pintu rel. Terus yang ini apa? Ini buat kereta. Oh, yang ini buat keluar kereta. Berarti itu buat keluar kereta itu pintu keluar stasiun. Jalan. Itu atau apa ya? Ini gambarnya. Terus mana lagi? Apa lagi? Ini apa ini? Kereta. Oh, astagfirullahaladzim. Radit, ada lagi yang mau diceritain? Apa lagi? Ini apa? Penumpangnya. Oh, ini penumpangnya. Ini adalah penumpangnya. Penumpangnya ada berapa ya? 3. Mana coba penumpangnya? Terus mana lagi? Terus mana lagi? Jadi ada berapa? Iya, ada 3. Oke. Terus apa lagi? Yang ini apa yang ini? Apa? Penumpang. Oh, penumpang juga. Terus kalau yang tinggi ini apa? Ini yang ini sama yang ini apa? Penumpangnya juga. Oh, penumpangnya juga. Jadi semua penumpangnya ada berapa? Ada 3 lagi tetap. Kalau tinggal ditambah 3 jadi berapa ya? Kita hitung yuk. Hitung yuk. 1 2 3 4 5 Jadi ada berapa penumpangnya? 6. Iya, 6. Terus apa lagi yang mau Radit ceritakan sama ibu? Ada lagi kah? Apa? Ini ya juga. Oh, itu juga penumpangnya. Banyak ya penumpangnya, rame. Ini sepertinya long weekend, jadi banyak penumpang yang naik kereta mau ke Jogja ya. Terus apa lagi? Ada lagi yang mau diceritakan? Ini penumpangnya juga. Oh, ini penumpangnya juga. Oh, bertambah lagi nih penumpangnya, tambah. Ini kereta. Oh, sedang di peron ya. Dia nunggu kereta, keretanya datang. Oke. Okay. Oh, naik kereta prame. Mas Radit pernah naik kereta prame? Kereta prameknya mau kemana? Mau ke Solo. Sama siapa naik kereta? Sama I.
ibu. Mas Radit suka naik kereta? Lihat apa di kereta? Oh, maksudnya mungkin ke Solo. Terus ini ke Klewer mungkin ya, lihat baju-baju. Iya deh. Apa lagi? Oh, itu palang pintu juga ya. Terus apa lagi yang ada? Oh, ini cegatannya Pak Polisi. Apa lagi? Ada cegatannya Pak Polisi. Ini ya cegatannya Pak Polisi. Wah, banyak ya. Kok Pak Polisi cegatnya banyak banget? Ada apa ini ya kira-kira ya? Kok dicegat semua ya? Kok ada banyak cegatan polisi kenapa? Kok ada banyak cegatan polisi kenapa, Dit? Soalnya ada kereta. Oh, karena kereta mau lewat, makanya ditutup ya, dicegat sama Pak Polisi. Oke. Ada lagi, Radit? Apa lagi? Oh, itu kereta juga. Oh, nanti keluarnya kereta yang nanti ya. Oke. Ada lagi? Sudah. Oke, terima kasih Radit sudah bercerita.